gimana, Pak De? Loh, kamu ini hantu kok goblok, pekok. Wih, begini, Pak De akan menggosongkan diri ya, lalu kamu masuk manjing, ngerti manjing? Manjing itu apa, Pak De? Manjing ikan? Intrans ke tubuh Pak De. Ya? Oh, iya, oke, Pak De, oke. Siap ya. Yes. Gue udah masuk ke dalam tubuhnya Pak De. Adalah dua saudara lahir bersama, kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya, orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jolo dan Lono, kembar tapi beda. Loro dan Jolo, beda tapi kembar. Loro dan Jolo, kau pilih yang mana? Jolo dan Lono, inilah kisahnya. Jolo dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Ibu, mulai sekarang Linda sama Lono nginep di sini, Bu. Mau tidur di sini? Aduh, senangnya Ibu. Selamanya kan? Enggak, Bu. Cuma ya untuk sementara aja. Selamat datang, Linda. Kok kayak dengar suaranya Jono ya? Enggak ada kok. Loh, Jono kan sudah meninggal, ya? Enggak ada di sini, no, piye toh? Enggak, beneran kayak denger suaranya Jono. Tuh kan, sekarang Linda digangguin Jono. Salah kali ya, mungkin suaranya Pak De Jarwo ya? Iya loh, Pak De, suara Pak De kok tadi itu ya. Mas Jarwo, suaranya aneh. Ayo, masuk dulu ya, ayo dong. John, kamu jangan kurang ajar ya. Buat apa kamu tadi kisbe-kisbe sama si Linda? Heh? Bikin malu. Aku mencintainya, Pak De. Iya, tapi Pak De yang kena marah, ngerti ora? Ampun, Pak De. Aduh, ampun, Pak De. Lono kan mau cium Linda. Tapi kok Lono takut ya? Kok deg-degan? Harusnya kan nggak apa-apa. Linda kan istrinya Lono. Aduh, kok takut? Coba lagi ah. Lono takut sih. Harusnya kan nggak boleh. Tuh kan gede. Linda kan istrinya Lono. Udah halal. Lono berani kok.
Iya. Lono berani, berani. Maaf ya, Lin. Maaf ya, Lin. Kamu kenapa sih, sayang? Enggak. Kamu mau ya? Enggak, Lin. Enggak. Iya. Kamu mau? Enggak. Sayang, kamu pasti mau. Enggak. Sayang. Sayang, ayo dong. Aku tahu kamu mau apa. Kita kan udah suami istri. Enggak, Lin. Aku takut. Kamu takut sama apa? Lono, Lono belum siap. Kamu harus siap, ya. John, kamu sudah mulai kurang ajar sama Pak D ya? Maaf Pak D, tapi kita harus menggagalkan rencana Linda. Yo. Ayo. Lalu mau kemana ayo, kamu, Pak John? D, ayo, sana loh John. Sayang, aku ke dapur bentar ya ambil minum. Ini pasti Linda. John, jangan John. Linda bukan muridku loh John. Linda bukan untuk Pak De, tapi untuk aku. John. Oh, Lindaku sayang. John, jangan John. Linda itu istri saudara kembarmu John. Bodoh amat. Oh, Lindaku sayang. Eh, Pak Dek. Ngapain di sini? Aku mengigau. Mengigau? Aku ngelindon. John, kamu harus segera keluar dari tubuh Pak De. Ayo, Pak De wis ora kuat. Ayo, keluar. John, kamu jangan ngerjain Pak De ya. Loh, siapa yang ngerjain Pak De? Kamu tadi ngapain? Hah? Ngapain kamu tadi cium-cium kakinya Lono? Hah? Saya kira itu kakinya Linda, Pak De. Seharusnya kamu itu tahu kalau itu kakinya si Lono. Dasar gendruwo. Hidupnya pekok, matinya ya pekok. Pak De nih, apa-apaan sih dari tadi ngomong sendiri? Mami, dia ngomong sama Jono. Diem kamu, setan. Setan idean. Wedian. Ini semua gerak. John. Lin, kenapa kamu tiba-tiba mau pulang?
Apa rumah ini nggak sebesar rumah kamu? Oh, enggak, Bu. Karena Linda nggak enak. Ada Pak Dek Jarwo, ya. Emangnya Pak Dek Jarwo kenapa? Abis Pak Dek Jarwo aneh. Semalam aja masuk kamar. Kalau memang itu alasannya, Ibu nggak bisa melarang kamu pulang. Ya udah, nanti biar Ibu yang bicara sama Pak Dek Jarwo ya. Wah, Lono nggak bisa ngeliat gua. Syukuri. Ini, Lin. Ini bagus. Pak Dek, ini nggak bisa dibiarkan, Pak Dek. Ada masalah apa lagi, toh, setan Roberto Jana? Kalungnya Lono harus kita curi, Pak Dek. Loh, kok diam aja, Pak Dek? Wah, ini Pak Deni nggak mendukung saya lagi nih. Aku mau pulang kampung aja. Pak De, jangan pulang kampung dulu kalau masalahnya belum selesai. Pak De, tadi malam kenapa masuk ke kamarnya Linda? Lah, aku tadi malam itu ngelindur, Mar. Aku mengigau. Pak De bohong. Kamu jangan mancing-mancing Pak De ya. Jangan jebak-jebak Pak De ya. Aku peringatkan kamu ya, hantu Roberto Jono. Kalau kamu begini terus, Pak De tidak mau mendukung kamu lagi. Pak De mau pulang saja ke kampung. Pak De, besok ikut saya ya. Kemana, Tomar? Ke rumah sakit jiwa. Ayo, toh. Aku kira wong edian. Edian! Ini semua gara-gara kamu, setan gendeng. Loh, Lin. Katanya kamu seminggu di rumah mertua kamu. Nggak kuat, Pak. Sehari aja udah cukup. Kebetulan, Lin. Nanti kamu ke kantor ya. Ada klien yang menunggu kamu, ya? Pak, aku lagi sakit. Nggak bisa. Aduh, Lin. Pokoknya hari ini kamu harus ke kantor. Banyak urusan ini. Pak Nero nggak dengar apa kata Linda. Linda kan lagi sakit. Nggak bisa ke kantor. Siapa yang ngajak ngomong kamu? Pak, jangan gitu dong. Kasar sih sama Lono. Gimana pun juga dia kan suamiku. Syukurin, Pak Nero. Dimarahin istri saya. Pokoknya, Pak De nggak sudi lagi kamu masuk ke tubuh Pak De. Loh, gimana sih Pak De? Katanya sayang sama Jono. Kalau kamu masuk ke badan Pak De ini yang kiloko. Loh, repot kenapa, Pak De? Tadi kamu kisbay sama Linda. Itu maksudnya apa? Ini loh, Pak Demu ini loh yang malu. Alah, Pak De juga sebenarnya mau kisbay sama Linda. Ya mau aja lah, wong Linda itu ayune kinclong-kinclong. Kalau begitu, Pak De, saya masuk aja ke tubuh Pak De lagi, ya kan? Baik. Tapi kamu harus janji ya. Tidak mau jahil lagi ya. Iya, aku janji, Pak De. Ya wis yo. Aku tak siap. Yes! Sekarang aku sudah masuk di badannya Pak De. Loh. Lolo, kamu ini mau ngapain sih? Lolo.
Sorry ya, Pak De. Kamu itu setan gratil. Dasar gendruwo. Sekarang kita ke rumah Linda. Kita curi kalung Lono, ya Pak De? Ya wis, yuk. Mana? Aku tuh harus ketemu klien di Cafe Wah. Tapi aku lagi sakit, gimana dok? Wah, Lono harus gantiin Linda nih. Pokoknya Linda jangan khawatir deh. Wei, wei, apa cerita lah? Semua harus sudah selesai. Kacau, kacau. Sorry, sorry. Bapak, bapak yang janji sama Linda ya? Iya, Om. Lono, Lono, saya suaminya Linda. Lindanya sakit, jadi saya gantiin dia ya. Yo, orang bener, suaminya Linda. Ini orang Sing Cimping, ya? Enggak, bukan emping, Lono. Nih, buktinya nih surat nikahnya. Nih, tuh. Nih Linda, nih Lono. Asli, Lono. Percaya ya, ya, ya. Sekarang bicara bisnis, ya. Duduk, duduk. Nih. Cerainya dia ya, aduh. Kamu siapa? Siapa tuh ya? Oh saya, lah saya Raden Abai. Jarwo, Sasmita, Mengkonoga. Ah, udah, nggak penting. Ngapain kamu di rumah saya? John, kamu nggak mau bantu Pak De toh, John? Tolongin aku loh. Loh, kamu kok keluar dari tubuh Pak De toh, eh? John, sini. Cantiknya perempuan ini. Eh, Pak De, Pak De. Ini kan mamanya Linda. Iya, toh. Wah, kalau begitu, John, ayo kita bunuh saja, John. Dibunuh? Siapa yang mau dibunuh? Suami dari perempuan ini. John, dia harus jadi milikku, John. Aduh, John. Ayo, John. Ayo. Aduh. Rata, anakku John. John. John dan Lono, inilah kisahnya. Lin, Lin. Tadi, tadi nih. Lono ketemu sama kliennya Linda ini. Hah? Kamu tuh mikir nggak sih? Maaf, Lin. Lon, kamu emang suamiku. Tapi kamu jangan pernah campur-campur dalam kerjaanku. Maaf ya, Lin. Ini... Thank you.
Lon, kamu yang nego ini? Iya, Lin. Ini harga yang tinggi, Long. Aku aja nggak bakalan bisa nego dengan harga segini. Makasih ya. Kamu udah bantu aku. Iya, Lin. Lono kan suaminya Linda. Pak De, sekarang saatnya saya masuk ke dalam tubuh Pak De. Itu ya? Iya. Ayo, ayo konsentrasi Pak De. Ya. Sekarang kita curi kalung Lono, Pak De. Jangan, John. Kita harus membunuh si Nero dulu. Jangan, Pak De. Kita curi kalung dulu. Jangan. Soal kalung nanti malam saja. Sekarang kita kerjain si Nero. Ayo. Oke. Sampai siapa? Aku Jarwo, musuhmu. Lu kok musuh? Kamu pergi. Pergi dari sini. Kalau enggak, saya panggilin polisi. Ini orangnya, Papi. Ayo usir, usir. Oh, Papi. Ini. Iya. Jangan-jangan pencuri nih. Sekarang pergi. Pergi enggak? Tenang, Pak De. Iya, iya. Aku sudah tenang, John. Tapi aku masih takut, John. Pergi enggak kamu? Pergi enggak? Hah? Pergi. Pergi, ha? Tahu ini apa? John! Pak De, Pak De jangan lari. Aduh, Pak De takut. Takut? Katanya mau bunuh Pak Nero. Kenapa tiba-tiba takut? Pak De itu ya enggak takut. Tapi melihat wajahnya Pak Nero itu, aduh, gila nih. Pak De ngapain di sini? Loh, Lono, ponakanku satu-satunya, bagaimana kabarnya, hah? Pak De, ambil kalung Lono. Pak De denger nggak ada suara Jono? Enggak tuh, Pak De gak denger. Mana ada Jono? Tadi ada, Pak De. Dia ngomong. Katanya kalung yang ada sama Lono disuruh diambil. Oh iya, toh. Kalau begitu, titipkan saja kalungmu kepada Pak De, ya. Biar tidak diambil Jono. Iya, ya. Pak De benar. Ini Pak De. Bila. Yes! Lono sekarang gak punya kekuatan lagi. Yes, yes. Loh! Kamu dadak ngomong sih, pekok! Jono pekok! Bila, semua! Wes, gak mungkin dong, Lin. Masa Papa menyerahkan 50% saham sama Lono? Hah? Itu gak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Dia kan suamiku. Gimana dong, Lin? Lono bloon begitu. Papa tuh masih aja ya, manggil dia bloon. Dia tuh baru aja menangin tender dengan harga yang tinggi yang aku aja nggak mampu melakukan itu. Tapi masih aja dipanggil bloon. Pokoknya jatahku yang 50% di perusahaan itu untuk Lono, titik. Pak De mau kawin sama Bu Nero? Loh. Iya, no. Sama-sama cinta kok nggak boleh kawin, piye. Aduh, jadi Ibu Nero cinta sama Pak De? Lah iya, no. Ya, mungkin. Ya, anggap saja Bu Nero itu cinta sama Pak De. Kalau Pak De nikah sama Bu Nero, lalu kamu menikah juga sama Linda. Berarti kamu jadi
mantuku. Jono, apa kamu seneng? Ya, seneng tak ya? Senang sih senang, Pak De. Tapi kan Jono ini hantu. Nggak mungkin nikah dengan Linda, Pak De. Di dunia ini apa sih yang nggak mungkin? Terus, ayo, 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 ayo. Kita kerjain Pak Nero, weh. Iya, iya, iya. Ya. Pak De. Apa? Mau ini, Pak De. Yalah, kamu ini aneh. Setan, hantu, doyan es cendol. Oh, siap, Pak De. Pak De, itu tuh si botak tuh kan. Ya kita kerjain Pak De ya. Caranya? Itu urusan saya Pak De. John, loh, John, loh. Hehehe, gua kerjain lo ya. Eh, tunggu. Ya, bunuh saja, John. Bunuh saja, John. Biar aku kawin dengan istrinya, John. Ayo, John. Paten no dong. Paten no, John. Makanya Pak De, jadi hantu dong. Ma. Aduh. Ma. Mama kenapa sih? Aduh, nggak tahu nih, Lin. Mami juga nggak ngerti. Kenapa sih? Ma, boleh minta tolong nggak? Ma ngomong dong sama Papa supaya dia mau kasih saham yang 50% itu ke Lono. Hah? Wah, Pak De. Ini nggak bisa dibiarin, Pak De. Masa Lono menerima saham 50%? Enak aja. Kita harus gagalkan, Pak De. Tapi apa kamu yakin sama keadaan Lono yang seperti itu, Lin? Hah? Kenapa nggak yakin? Dia kan suamiku. John! 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 Wilah! Ya udah, kalau kamu yakin, pokoknya Mami akan bujuk Papi sekarang. Sekarang ya? Ya, ya sekarang ya. Gawat. Aduh. Pap, kenapa, Pap? Habis berantem sama hantu. Kemana tuh?
hantu. Udah, nggak usah kompak begitu deh. Eh, papa, ini ada yang penting yang mau kita bicarain. Dan ini menyangkut masa depan. Sorry, Mi. Saya mau tidur dulu. Capek ini, bapak belur begini nih. Ya. Mami nggak bener nih, udah mulai nggak bener nih Mami nih. Hah? Mami selingkuh kan sama dalang itu? Dalang siapa? Ih, Mami nggak pernah selingkuh sama dalang, enggak. Itu siapa tuh? Yang buka baju itu, yang pakai gitu-gitu tuh. Ini tuh. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Ayo. Mana? Nggak ada siapa-siapa di sini. Pa, udah deh. Mama tuh cinta sama papa. Mama nggak mungkin selingkuh. Udah, titik. Pa, bentar aku mau ngomong sebentar aja, penting. Ngapain? Sebentar aja, papa. Aduh. Dikerjain sama anak dan istri. Maaf, tanda tangan ini. Lin, gak mungkin dong, Lin. Jangan mau, Pak Nero. Ah, ini surat pernyataan kalau papa menyerahkan 50% dari perusahaan ke Lono. Aduh, Lin, gak mungkin dong. Kalau papa gak mau, aku mulai sekarang sama mama dan Lono keluar dari rumah ini. Iya, Mi? Iya. Ayo. Gua kerjain lo. Apa sih? Jangan ngomong hantu dulu ya. Yang penting tanda tangan dulu. Apa sih? Thank you, Papa. I love you. Pusing gue ngeliat Pak Nero. Aduh. Rasain, Pak Nero, rasain. John, soal kalung lebih baik kita lupakan saja dulu. Kenapa, Pak De? Kita alihkan ke soal surat pemberian saham. Jangan sampai si Lono itu menerima surat itu. Wih, kalau dia kaya, John, welah, dia akan semena-mena, John. Oh, jadi surat itu kita ambil? Loh, iya, no. Ayo, sekarang kamu masuk ke tubuh Pak Dio. Ayo, ya. Iya, ya, Pak Dio. Itu. Loh. Kamu ini mau kemana toh? Loh. John. Woi, ke John yang suaku. Loh. Kemana? John. Woi, John ki. Loh, John. Lila. Pengantin baru kok tidurnya saling membelakangi ini loh. Pengantin baru apa? John. Jangan pegang-pegang, John. Sedikit aja, Pak De. John, jangan. Jangan ini. Surat kuasa. Ella!
aja ini. Akhirnya kita dapatkan surat itu, John. Ya, yes. Kamarnya. Hebat kamu, Jono. Hebat, tenang. Mulai sekarang, Pak De punya 50% saham dari perusahaan si Nero. Pak De sekarang jadi orang kaya. Tenang, Pak De mau pulang kampung. Pak De, ngapain pulang kampung? Ya, Pak De mau beli gunung, no. John, kertas itu mana, John? Hah, itu Pak De. Siapa kamu? Saya hantu jenih. Ngapain kamu kemari? Aku mau menjemput kamu, sayang. Tempatmu bukan di sini, tapi di neraka. Enak aja lo ngomong. Tempat gua di surga. Sembarangan. Ini bagianmu. Saudara lahir bersama, kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Cara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Dan selalu banyak akalnya, selalu bikin ulah dan bikin gara-gara. Lono atau siapa saja jadi korbannya, meski Jono juga kena batunya. Bersaing mereka soal asmara, sang gadis dibuatnya pusing kepala.
Yang satu blond dan yang lain jenaka. Keduanya jadi sama saja. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Lalu bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Minum tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan